الله أكبر الله
Semoga Allah menerima amalan kita pada bulan Ramadan yang lalu. Ambillah kita sama-sama bertakbir membesarkan kalimat Allah Subhanahu wa taala supaya kita dapat terus dalam bulan Syawal ini untuk kita saling mengeratkan silaturahim, mendoakan kebaikan di antara kita, mendoakan kemenangan bagi saudara kita yang diuji di Palestin, yang diuji di negara-negara yang bergolak, dalam keadaan kita bergembira di hari raya, kita mengingati kepada mereka yang susah, mereka yang diuji dengan kesulitan dan sebagainya. Sama-sama kita mendoakan agar Allah mengurniakan kemenangan kepada Islam dan Islam itu bangkit di akhir zaman. Jadi tuan-tuan, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jam 8.25 minit. Saya juga mengucapkan salam Aidilfitri kepada warga apartmen Sina Makna yang mungkin mendengar di speaker luar sana. Jadi saya mewakili bagi pihak surau Darul Quran Sina Makna memohon maaf kerana kita mengikut SOP yang digariskan, yang berada di rumah yang tak dapat bersama dengan kita, solatlah di rumah. Ini solat sunat, sunat muakkad. Solat di rumah, solat dua rakaat. Jadi sebelum kita solat dan kita diperdengarkan khutbah pada hari ini, sedikit kaifiat ataupun SOP
ataupun prosedur untuk kita melaksanakan solat sunat Aidul Fitri. Yang mungkin berada di rumah boleh lakukan solat sunat bersama dengan ahli keluarga. Jangan ikut speaker kat surau ni. Jadi buat bersendirian, berjemaah di rumah masing-masing. Yang berada di surau, kita sama-sama mengimarahkan surau ini. Okey, niat dia saja aku solat sunat Aidul Fitri, usalli sunnatul Aidul Fitri rakaataini makmuman lillahi ta'ala. Saja aku solat sunat Aidul Fitri 2 rakaat mengikut imam kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Istimewanya solat sunat Aidul Fitri solat sunat Aidul Adha pada rakaat yang pertama ada 7 takbir. Pada rakaat yang kedua ada 5 takbir. Kita sama-sama mengulang kaji. Bukan kita tak tahu, kita tak ingat. Kita mengulang kaji. Takbir yang pertama selepas takbiratul ihram. Takbiratul ihram tu yang mana rukun selepas niat. Kita ada 13 rukun solat. Selepas kita niat, berdiri betul, kita takbir Allahu Akbar. Itu tak dikira dalam 7 bilangan tersebut. Begitu juga dengan takbir intiqalah. Daripada rakaat pertama kita sujud, nanti naik ke rakaat kedua kita sebut apa? Allahu Akbar. Itu takbir intiqalah. Takbir perpindahan daripada rakaat yang pertama pergi rakaat kedua, itu tidak dikira dalam 5 takbir yang akan kita baca. Jadi dikira selepas itu 7 kali takbir. Diselangi takbir tersebut dengan bacaan tasbih Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sampai 7 kali. Kalau tak ingat, ikut imam. Kalau imam tak ingat, wallahu alam lah, imam kena ingat lah. Sebab tu kena jadi imam. Kena jadi imam. Kena ada imam. Begitu juga rakaat yang kedua, 5 kali takbir. Sama juga, sama. Selepas takbir intiqalah 5 kali. Kenapa 7-5 tak? Memang macam tu Nabi buat. Nabi buat, kita ikut lah. Jadi kita niat sembahyang sunat sama ada di surau, di rumah masing-masing, kita mengikut sunnah Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, selepas solat sunat, selepas itu kita terus kepada bacaan khutbah. Dan selepas itu kita sama-sama mengaminkan bacaan doa dan selesai. Jadi itu saja, ringkas saja prosedur pada pagi ini. Begitu juga yang berada di rumah, sama-samalah kita solat sunat dengan syarat dah sembahyang subuh. Ada yang tak sembahyang subuh lagi kat rumah. Kita orang ni duduk gaduh semain-main sunat, tak boleh. Masjid tadi pun dah penuh lah. Saya keluar masjid, orang datang masjid, saya keluar masjid dan datang ke sini kan. Sibuk-sibuk semayang sunat tapi semain subuh tak. Jadi kita tanam dalam azam kita dengan ujian COVID-19 ini agar kita kembali bertaubat kepada Allah SWT. Ini ujian. Ujian bagi siapa? Bukan kita, bagi semua umat Islam, bagi semua umat Nabi Muhammad, bagi semua umat dunia, sama ada yang Islam ataupun yang bukan Islam. Jadi yang dengar dekat luar tu, saya seru kepada semua yang Islam dan bukan Islam, sama-samalah kita bermuhasabah, sama-samalah kita berdoa agar kita kembali kepada fitrah agama, iaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Semoga di akhir zaman ini kita dikurniakan kemenangan. Semoga di akhir zaman ini Islam terus menjadi gemilang sebagaimana dikurniakan kepada pejuang-pejuang agama yang terdahulu. Jadi sama-sama kita solat sunat hari raya Aidul Fitri 2 rakaat. As-salatu jami'ah, as-salatu rahimakumullah. Allah semoga tu istiwa dari lu seperti mu ya rahmatullah Allah sempurnakan sah. Kondisi sendiri Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فاجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر 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 ولله الحمد الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullah, ufikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, mari kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mematuhi segala perintahnya, menjauhi segala larangannya. Semoga kita beroleh kejayaan di dunia, kemenangan yang abadi di akhirat. Pada hari yang berbahagia ini, marilah kita menghayati khutbah yang bertajuk Aidul Fitri dirai norma baharu di insafi. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah, mari kita memanjatkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih lagi dikurniakan peluang untuk bersama-sama berhimpun menunaikan solat sunat Aidul Fitri, biarpun dalam suasana norma yang baru, biarpun ada di kalangan jiran, di kalangan saudara kita, solat di rumah, bertakbir di rumah. Aidul Fitri dirayakan sebagai meraihkan kemenangan setelah berjaya menyempurnakan ibadah puasa di bulan Ramadan dan melakukan amal ibadah, kebaikan dan kebajikan. Aidul Fitri adalah tanda kita kembali kepada fitrah, bertepatan dengan intipati Madrasah Ramadan yang merupakan bulan penyucian diri dan jiwa. Dalam masa yang sama, ia mendidik kita menjadi insan yang sentiasa berjuang mengawal hawa nafsu yang sentiasa meruntun. Hasilnya, di penghujung Ramadan kita berjaya mengakhirinya dengan kembali kepada fitrah seumpama kain putih yang bersih dan suci. Maka dengan kembalinya kita kepada fitrah ini, sewajarnya menjadi satu matlamat yang besar untuk kita memulakan langkah baharu beristiqamah, terus hidup sebagai Muslim yang benar-benar taat kepada tuntutan syariah, meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat serta bercanggah dengan syariah. Renungkan firman Allah dalam surah Asy-Syams ayat 9 hingga 10. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Yang maksudnya, sesungguhnya berjayalah orang yang menjadikan dirinya yang sedia bersih, bertambah-tambah bersih dengan iman dan amal kebaikan. Dan sesungguhnya hampalah orang yang menjadikan dirinya yang sedia bersih itu susut dan terbenam kebersihannya dengan sebab kekotoran maksiat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, kita dalam mengharungi Ramadan dalam suasana norma baharu, walaupun dengan SOP yang ketat. Namun kita bersyukur diberi peluang mengimarahkan masjid surau dengan salat fardu berjamaah, salat tarawih, qiyamul lail, bertadarus Al-Quran. Dan tahun ini kita sekali lagi menyambut hari raya dalam suasana yang berbeza daripada kebiasaan akibat daripada pandemik COVID-19. Walaupun kita berasa sedih, hibah, namun Islam mengajar kita supaya bersyukur, supaya bersabar, bertawakal dalam menempuhi ujian ini. Kesempatan hadir ke masjid surau untuk menunaikan solat hari raya seharusnya kita syukuri di samping mempraktikkan kawalan kendiri.
Sesudah selesai mendengar khutbah hari ini, selepas ini, mimbar mengingatkan jedang jemaah agar terus pulang ke rumah. Jangan berkumpul beramai-ramai sehingga mengundang risiko penularan wabak. Mimbar juga mengambil kesempatan untuk mengingatkan para jemaah sekalian meneruskan ikhtiar usaha memutuskan rantaian COVID-19 dengan mematuhi garis panduan prosedur operasi standar SOP yang telah dikeluarkan oleh pihak berkuasa semasa menyambut hari raya. Dalam mempraktikkan amalan norma baru, kita diingatkan untuk tidak ziarah menziarahi, cukuplah berhubung secara maya. Kerana dibimbangi ada dalam kalangan kita yang dijangkiti wabak ini, ianya akan menyebabkan berlaku penularan yang sukar dibendung dan dikawal. Dan seterusnya, mari kita bertawakal kepada Allah yang menguasai segalanya. Mudah-mudahan kita dan ahli keluarga sentiasa terpelihara daripada dijangkiti wabak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, Idul Fitri seharusnya dirayakan dengan nilai kebersamaan, perpaduan, persaudaraan. Oleh itu, manfaatkan kecanggihan teknologi pada telefon pintar kita seperti aplikasi-aplikasi yang kita maklum dan sebagainya untuk berhubung terutama dengan ibu bapa yang berada jauh di kampung halaman, kaum keluarga, sanak saudara, rakan taulan. Inilah masanya untuk kita mengeratkan silaturahim, persaudaraan sesama ahli keluarga mahupun sahabat andai. Rebutlah peluang untuk saling bermaaf-maafan sesama kita. Di samping itu, santuni jiran tetangga, masyarakat yang berada di sekeliling kita, saling memberi ucapan hari raya, saling mendoakan, bersedekah, mengulurkan bantuan, sumbangan, pembayaran makanan, barangan keperluan harian dan sebagainya. Kita juga boleh menghantar makanan juada hari raya, bertukar-tukar juada walaupun tanpa menziarahi rumah bagi memenuhi SOP yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa. Gunakan khidmat penghantaran makanan yang sedia maklum. Marilah kita meraihkan Aidul Fitri secara sederhana. Jauhilah pembadiran. Jangan isi sambutan hari raya dengan perkara yang tidak berfaedah. Aidul Fitri medan untuk kita menambah keberkatan, bukan menghapuskan segala ganjaran kebaikan yang telah dilakukan semasa Ramadan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima segala amalan kebaikan yang telah kita lakukan dalam bulan Ramadan yang lalu. Semoga hari raya Aidul Fitri 1442 Hijrah ini dapat mencipta, dapat mengekalkan momentum amal ibadah yang telah kita lalui. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, mengakhiri khutbah pada hari ini, mari kita hayati beberapa kesimpulan sebagai renungan. Yang pertama, jadikan Aidul Fitri matlamat memulakan langkah baru untuk hidup sebagai Muslim yang taat kepada tuntutan syariat dan meninggalkan segala kemungkaran. Yang kedua, praktikan amalan norma baru ketika menyambut hari raya. Gantikan amalan berziarah dengan berhubung secara maya. Patuhi setiap SOP yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa. Dan yang ketiga, eratkan silaturahim sesama ahli keluarga dengan saling berhubung dan bermaafan. Kukuhkan persaudaraan sesama insan. Hulurkan bantuan kepada mereka yang memerlukan. Doakan kepada mereka yang diuji dengan kesusahan, ujian, kesakitan dan pelbagai kesulitan agar Allah kurniakan kepada mereka kemenangan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar ayat 61. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yunajjillahu alladhina taqaw bi mafazatihim. لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. Bermaksud dan sebaliknya Allah akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa
yang menjauhkan diri daripada perbuatan syirik dan maksiat. Dengan mereka mendapat kemenangan besar, keridhaan Allah. Mereka tidak akan disentuh sesuatu yang buruk dan tidak akan berduka cita. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azhim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. الله أكبر 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 لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في كتابه العظيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, pada hari ini juga mari kita memperbanyakkan ucapan salawat, ucapan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وارضى عنا معهم يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أيد بدوام التوفيق والهداية والصحة والسلامة ملكنا كموالي معمولي سري بلوك بجنة يلي فتوان أقوم السلطان عبد الله رعاية الدين المصطفى بالله شاء ابن المرحوم سلطان هدئ ما شاء المستعين بالله وكذلك كبار اليما مليا سريبالك باقين راجع ميسوري أقوم تنكو هدئ عزيزة أمينة ميمونة إسكندرية بنت المرحوم المتوكل على الله سلطان إسكندر الهاج. اللهم احفظ علماءه اللهم احفظ علماءه ووزراءه وقضاته وعماله ورعاياه من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل بلدنا ماليزيا آمنا مطمئنا سقاء رخاء دار عدل وإيمان وأمن وأمان وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. يا الله
ya Tuhan kami, jadikan kami hamba-hambamu yang taat, melaksanakan kewajiban salat, melaksanakan ibadah zakat, menyempurnakan ibadah infak melalui ibadah wakaf. Berkatilah, rahmatilah segala usaha kami dalam memenuhi kewajiban zakat dan wakaf pada jalanmu. Jadikan harta zakat, harta sedekah kami, harta wakaf kami sebagai saham kami di akhirat kelak. Ya Allah, permudahkan mawi dalam mengabdikan zakat kepada para asnaf yang menguruskan harta wakaf dengan sebaik-baiknya demi manfaat umat Islam di wilayah persekutuan. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Allahumma ansuril mustada'afin fi Filastin. اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمستضعفين في كل مكان وحين. يا الله يا Tuhan kami, kurniakan juga kepada kami, kepada saudara-saudara kami, kesejahteraan, keamanan, keselamatan, kemenangan, perlindungan daripada musibah, bala bencana, wabak penyakit yang berbahaya khususnya COVID-19. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghyi يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك, يا رسول سلام عليك, يا حبيب سلام عليك, صلوات الله عليك. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله Ada jamuan tak? Ada jamuan? Ada jamuan sini? Jamban? Ada? Terima kasih Ustaz. Sama bagian. Ya. Pas ini bagaimana? Pas ini bagaimana?